Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan restorasi testpan murah yang sudah rusak ini menjadi magic testpan atau testpan wireless. Testpan ini dulu saya beli sangat murah ya, kisaran 10 ribuan. Oke, pertambahan apa saja yang kita butuhkan untuk merubah testpan ini menjadi wireless? Pertama, kalian siapkan baterai jam seperti ini, minimal 2 buah, dan saya di sini menggunakannya 3 buah baterai dengan per buahnya itu 1,5 volt. Kemudian kalian juga harus ada transistor C945 sebanyak 2 buah. Seperti ini saya zoom biar jelas. Dan terakhir kalian harus ada lampu LED 3 volt kecil seperti ini, warnanya bebas mau apa saja. Dan skema pemasangannya nanti akan seperti ini yang sudah saya buat ini. Ini menggunakan baterai besar pengganti baterai jam dan rangkaiannya lebih jelas terlihat karena kita rakit di luar testpan. Namun skema inilah yang akan jadi patokan utama kita. Kalian perhatikan baik-baik dan ikuti step by stepnya agar tidak salah dalam menyambungkan. Buat kalian belum mengerti B, C, dan E pada transistor, saya jelaskan. B itu base, C itu kolektor, dan E itu emitter. Lihat, kalau perlu kalian screenshot dulu untuk jadi patokan. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana alat ini bekerja. Jadi, alat ini menjadi indikator pada kabel yang teralirkan listrik. Artinya, kalau kabel teralirkan listrik, maka indikator lampu akan menyala. Namun sebaliknya, apabila kabel putus atau tidak tersambung listrik, maka dia tidak akan menyala. Seperti ini misalnya, kabel putih teralirkan listrik dan hitam tidak teralirkan listrik. Nah, skema inilah yang akan kita pasang ke testpan nanti. Oke, langsung saja kita bongkar testpannya. Dan kita ambil bagian yang masih dibutuhkan saja. Dan kita ambil bagian ini saja. Karena lampu memang sudah mati dan kita juga tidak memerlukan resistornya. Karena komponen ini akan kita masukkan ke selang ini, maka dari itu kita harus merubah bentuk skema tadi, tapi tidak merubah jalurnya. Tahap pertama kita tempel resistor hadap-hadapan seperti ini. Maaf, transistor maksud saya. Dan jika kalian mau lebih rapi, kalian bisa menggunakan lem power glue. Ingat, ini tidak merubah jalur skema awal, hanya merubah bentuk agar mudah masuk ke testpan, karena kita akan memasukkannya nanti ke selang. Seperti ini. Kalau sudah kalian lihat skema awal tadi, di sini base disambung dengan emitter. Dan jika bentuknya ditempel seperti ini, maka letaknya akan ada di sebelah sini. Kita tekuk dulu untuk memisahkannya. Ingat berpatokan pada skema. Seperti ini, jelas ya. Kemudian emitor dari salah satu transistor ini kita tekuk ke atas, yang nantinya akan kita sambungkan ke lampu LED. Kalau sudah, C atau kolektor kedua transistor ini kalian gabungkan. Terserah kalian arah tekukannya bebas, asal tidak menyentuh arus yang lain. Kalau saya menekuknya ke jalur tengah seperti ini,
Dan kalau kepanjangan, kalian boleh potong kedua sambungan ini. Asalkan saran saya langsung disolder ya, agar lebih rapi. Dan setelah kita potong dan solder, jadinya seperti ini. Perhatikan baik-baik letak emitter dan base kedua transistor ini. Dan jika dibalik ke bawah, akan seperti ini. Kemudian, skema keseluruhannya, nah, seperti ini. Perhatikan. Emitter yang atas ini, kita sambung nanti ke LED. Dan base yang bawah, sebagai detektor untuk arus listrik. Namun sebelumnya, kita rangkai 3 baterai jam ini dulu menjadi rangkaian seri. Disusun bertumpuk antara sisi positif baterai yang satu ketemu dengan min baterai yang lain seperti ini. Agar lebih rapi, kalian bisa solatif pinggirnya seperti ini. Setelah itu, kita sambungkan emitter transistor ini ke sisi positif lampu LED. Seperti ini. Sebentar saya potong dulu kawat LED-nya. Tadi saya tekuk untuk membedakan sisi positifnya saja. Kalau sudah, langsung kalian solder saja antara emitter ke plus pada LED. Dan coba paskan ke selang, apakah sudah rapi atau belum. Iya. Dan saya rasa sudah pas ya. Kalau sudah, kita ambil per yang tadi, per bekas test pen, dan kita potong sebagian agar tidak terlalu panjang saat kita pasang nanti. Per ini kita sambungkan ke sisi base pada transistor bagian bawah. Setelah disambung, hasilnya akan seperti ini. Per ini yang nanti akan menyambungkan arus pada besi obeng test pen ke baterai sehingga indikatornya menyala. Dan kita coba masukkan ke test pen. Selangnya masukkan ke test pen, apakah sudah pas atau belum. Saya rasa sudah pas ya. Namun kita keluarkan dulu untuk menyambungkannya ke baterai seperti ini. Sisi negatif LED ini akan kita sambungkan ke sisi negatif baterai. Negatif ketemu negatif. Cara menyambungkannya bisa disolder ataupun langsung kalian sambungkan dengan kabel, terserah. Yang penting rapi dan berfungsi. Kalau saya di sini menggunakan solatif ya, dan disolder. Berikutnya, sisi positif baterai akan kita sambungkan ke gabungan kolektor transistor tadi. Dan kita butuh kabel tambahan kabel seperti ini. Ini C pada transistor atau kolektor sudah saya solder. Tinggal jalur positif pada baterai. Dan sudah saya sambungkan, karena memang videonya saya percepat. Apabila sudah kita pasang semua rangkaian ini, maka akan menghasilkan pendeteksi yang sangat sensitif dan akurat. Oke, saatnya kita uji alat ini sebelum kita masukkan ke test pen. Ini saya menggunakan kabel charger. Kalian bisa lihat alat ini berfungsi sangat baik dan berhasil, karena dia memang sangat sensitif terhadap arus listrik. Dan apabila colokan saya copot, maka lampunya otomatis tidak menyala. Kalau sudah yakin, kalian masukkan saja ke test pen yang tadi.
dan kita bisa gunakan ini untuk membantu kita mengetahui lebih cepat dan akurat apabila ada kabel yang korslet atau putus di rumah kalian. Lihat seperti ini, sangat sensitif. Kita pasang saja. Kabel yang atas ini adalah kabel yang putus atau yang korslet. Dia tidak menyala. Sedangkan kabel yang bawah ini adalah kabel yang tersambung listrik. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.